リリース。まるで氷のセオが信じてる。遅いです。どうありません。プリメンコーザリティ、私に届かない。バタフライエフェクト。What's up geng, balik lagi di channel Ayah TV. Terima kasih buat kalian yang sudah mampir ke channel ini. Pada kesempatan kali ini, Mimin akan membahas alur cerita anime berjudul Hokken no Matsutsuki Kaisekai wo Subaru untuk part yang ke-8. Buat kalian yang belum menonton part sebelumnya, kalian bisa lihat di link yang ada di deskripsi. Di sini Rai yang masih dalam lorong arena kembali diikuti oleh sosok Grim Reaper. Namun ketika Rai menoleh, sosok itu menghilang dan hanya meninggalkan jejak cairan ungu. Kemudian ketua klubnya pun datangi Rai dan mengajak dia untuk berkumpul bersama Abi dan yang lainnya. Rai yang merasa bingung akan orang yang menjaga di sana pun mendapatkan penjelasan dari Abi dan Carla kalau mereka adalah suku Hell yang bertanggung jawab atas intelijen kekaisaran. Dan ternyata Carla adalah seorang agen intelijen terbaik dari kekaisaran. Di sini Carla pun bilang kalau ketua klubnya adalah adiknya yang bernama Rex Hell. Abi pun memulai pembicaraan kalau Grim Reaper mulai menyerbu turnamen dengan tujuan menculik anak-anak dari bangsawan dan membunuh mereka. Di sini Abi meminta Rai untuk tetap waspada karena target mereka adalah para murid. Mungkin Rai akan bertemu dengan Grim Reaper. Rex juga bertanggung jawab atas keselamatan para siswa, dan dalam keadaan genting Rai juga diperbolehkan menggunakan kekuatannya. Malamnya, Rai pun memikirkan tentang kekaisaran Iwell dan Grim Reaper, di mana Rai tidak akan membiarkan mereka mengganggu Amel dan yang lainnya. Dan Rai pun mempertaruhkan nama penyihir pedang es. Di sisi lain, Amel malah terlihat murung. Baginya di turnamen, Rebecca sebagai juara tahun lalu pun berhasil mengalahkan lawannya dengan cepat dan maju ke final lagi. Rai yang sedang asik menonton pun didatangi Clarice dan Elisa yang khawatir dengan Amel yang mengurung diri di kamarnya dan beri alasan kalau dirinya kelelahan. Dan suaranya seperti orang yang sedang kesakitan. Selain itu, dia juga tidak mau bicara apa-apa. Dan di sisi pertandingan, Lucas Frost dari Academy Macross berhasil mengalahkan lawannya hanya dalam waktu 2 detik. Dan menjadi pertandingan tersingkat selama turnamen. Di sini Rai pun merasa kalau Lucas memandanginya selama Lucas keluar dari arena. Scene pun berpindah ke Ariane yang sedang berlatih. Di sini terlihat kalau serangan tangan kosong dan tendangan Ariane sangatlah kuat, sehingga membuat Samsak pun hancur di pukulannya. Ayah dan adiknya yang melihat hal itu pun menjadi senang, dan ayahnya juga berharap kalau Ariane dapat menang di pertandingan besok. Sedangkan Evie dan Rai sedang latihan fisik. Evie pun mengingatkan Rai untuk pergi, dan dia pun bertemu dengan Elisa dan Clarice yang minta bantuan Rai untuk membantu Amelia. Rai pun berniat memberitahu tentang apa yang ia pikirkan. Di depan kamar Amel, Rai pun berbicara dengan Amel dan sedikit curhat masalah perasaannya dengan Amel. Di mana Rai merasa takut kalau dia dekat dengan Amel, hal itu bisa membuat Amel dalam bahaya. Dan hal itulah yang membuat Rai menghindar dari Amel. Di sini Rai pun ingin tahu apa isi hati Amel, yang kemudian Amel pun minta Rai untuk masuk. Dan Amel bilang kalau dia sudah sangat putus asa. Di sini Amel merasa terbebani akan harapan semua orang akan dirinya. Amel pun memikirkan bagaimana orang melihatnya dan bertindak sesuai identitasnya sebagai putri dari keluarga Ross. Amel pun sudah berjuang sampai sekarang, akan tetapi kalau dilihat dari masa lalu Rai, semua yang dia lalui tidak ada apa-apanya. Rai pun bilang membandingkan masa lalu dan penderitaan orang tidak ada artinya. Amel pun masih berusaha walau itu menyakitkan. Amel pun pertanyakan kenapa dia hidup dalam penderitaan ini. Di sini Amel berpikir setelah dia mengenal Rai dan yang lainnya, dia akan memahami sesuatu. Dan jika dia bisa menang, dia akan mendapatkan sesuatu. Akan tetapi nyatanya Amel belum bisa mengalahkan Ariane.
Amel pun merasa kalau dirinya hanyalah burung dalam sangkar. Dan menanyakan untuk apa hidupnya selalu berpura-pura menjadi dirinya yang sempurna di depan orang lain. Dan pada akhirnya dia tidak bisa mengalahkan Ariane yang buatnya mempertanyakan hidupnya sampai kapan terus begitu. Ray pun bilang awalnya hidup itu tidak ada artinya. Dan keberadaan mereka juga sama. Ray pun memberi semangat sambil memegang Amel kalau manusia harus menemukan makna dari kehidupan itu sendiri. Dan kemudian membuat alasan hidupnya sendiri. Dan tak disangka Ray bilang kalau dia ingin hidup bersama dengan Amel. Mal pun langsung pertanyakan kebenarannya apakah Ray mau hidup bersamanya karena dirinya sangatlah lemah. Namun Ray bilang tidak masalah dan bilang kalau itu adalah ciri khas Amelia Rose. Yang kemudian Amel pun meluk Ray. Dan Amel pun tertidur sambil memegang tangan Ray dan tak mau melepaskannya. Ray pun teringat saat dia menguji Amel, di sini Amel bisa mengalahkannya dengan sihir yang menyerupai kupu-kupu. Hal itu membuat Ray percaya kalau Amel bisa menang. Dan akhirnya, pertandingan final turnamen amatir pendekar pedang pun dimulai. Di mana Amelia akan melawan Ariane. Dan akan menjadi pertarungan antara putri dari tiga keluarga teratas. Ray yang datang untuk menonton pun langsung dipenuhi pertanyaan tentang Amelia. Ray pun menanyakan keberadaan Clarice, dan Elisa pun bilang kalau dia sedang melakukan tugas panitia. Elisa pun merasa bersyukur karena dia khawatir kalau Amelia tidak bisa tidur nyenyak. Namun Ray malah bilang kalau semalam Amelia tidur dengan nyenyak, dan dia tahu karena dia menemani Amelia. Hal itu membuat mereka terkaget karena Ray juga menemani Amelia juga sampai pagi. Evi pun merasa kalau Ray sudah bertambah dewasa. Sedangkan Elisa merasa cemburu dan berpikir positif akan perkataan Ray yang membuat mereka terkaget. Di sisi lain, Clarice yang sedang terburu-buru ingin menonton malah diikuti oleh Grim Reaper. Sedangkan Ray melakukan tugas panitianya, dan Amel pun meminta Ray untuk meluknya lagi. Dan Ray pun langsung meluknya sambil memberi dukungan kepada Amelia. Sin pun berpindah ke Rex yang mendapatkan kode bahaya yang kemudian dia pun menemui Ray. Dan bilang kalau Clarice dan 8 siswa bangsawan telah hilang. Ray pun akan mencarinya di bawah karena dia merasa aura pembunuh di sana. Di sini Rex akan menemui Lydia dan kemudian menyusul Ray. Dan akhirnya, duel pertandingan amatir penyihir pedang akan segera dimulai. Dan mereka berdua saling klaim yang akan menjadi pemenangnya. Di sini Ariane melempar pedangnya dan langsung menggunakan sihirnya, kemudian mukul pedangnya ke arah Amel. Dan disangka, pergerakan cepat Ariane membuat dia berhasil memukul perut Amelia. Di sini Carol pun bilang kalau itu adalah sihir asli Ariane yang dapat meningkatkan kekuatan. Dan dengan cepat Ariane kembali menyerang Amelia yang membuat Amelia hanya bisa bertahan. Amelia yang sedang terpojok akhirnya mengeluarkan kekuatan terpendamnya. Buka! Sin pun berpindah ke Ray yang menemukan Clarice dan yang lainnya. Dan kemudian Clarice pun tersadar seketika sihir interferensi skala besar pun muncul yang memblokir area itu dari dunia luar. Dan kemudian Grim Reaper pun muncul yang membuat Ray langsung menggendong Clarice dan langsung menggunakan Chronos Lock-nya. Ray pun bertahan dengan menggunakan Ice Blade-nya dan kemudian menggunakan kode antar materialnya yang membuat sihir di wilayah tersebut menghilang. Tidak disangka, si Ray sampai ke arena yang membuat sihir Amel yang sedang menyerang Ariane juga menghilang. Tentu saja membuat semua terkaget, namun tidak dengan Carol yang tahu kalau Ray memakai kode antimaterial field. Yang kemudian Ray pun menggunakan sihirnya yang membuat wilayah itu membeku dan begitu juga para Grim Reaper. Yang kemudian Rex pun datang dan meminta Ray menyerahkan semuanya padanya. Akhirnya, Ray pun pergi. Lidis! Amondo Dust! Malah di 氷の世界.
Di sisi lain, melihat kekuatan Amel, Ariane pun mengeluarkan jurus pamungkasnya, Ogre Scintilla. Lonjakan kekuatan pun terlihat, yang membuat tubuhnya semakin bersinar. Hal itu membuat Amelia kaget karena Ariane masih bisa bertambah kuat. Amel pun menyerang, namun Ariane bergerak dengan sangat cepat dan berhasil memukul Amel. Serangan Amel pun dapat dihindarinya dengan mudah. Dan Ariane pun berhasil memukul Amel dengan telak yang membuatnya terlempar jauh. Semua orang yang menyaksikan hal itu pun menjadi terdiam. Amelia pun merasa kalau dia akan kalah, akan tetapi dia tidak ingin kalah, namun tubuhnya sudah tidak bisa bergerak. Dan sekilas dukungan dari teman-temannya muncul, dan di sini Ray dengan lantang berteriak meminta Amel untuk bangun, yang membuat Amel seketika menggunakan kode kausalitas, yang membuat sihirnya melonjak. Tentu saja membuat Ariane terkejut, terlebih lagi Amel bilang kalau Ariane tidak akan bisa menyentuhnya. Apalagi dia menggunakan sihir butterfly efeknya. Uga! Shintira! Ayaki ga machimashita! Soi desu. Furimen kousariki. Watashi ni todokanai. Butterfly efekta.